Jadi sinilah kedudukan damper dia, bagian tengah-tengah antara gearbox dan juga enjin. Okey, yang ni aku suruh buka damper dia. Berat ni. Okey. Ha, inilah dia punya damper yang baru. Okey. Damper original punya daripada Proton. Okey, yang ni yang lama. Kerosakan dia bagian dalam ni. Yang ni gegaran dan juga bunyi sekali, dia akan datang bila rosak benda ni. Tapi punca gegaran tu bukannya datang daripada ni je. Dia boleh datang juga daripada mounting ni. Mounting ni pun dah pecah. Bila getah ni dah pecah, dia tak boleh dah nak absorb gegaran daripada enjin. Jadi gegaran tu terus kepada chassis. Itu yang korang dalam kereta tu akan rasa gegar. Kalau korang nampak ni, getah ni, ni nama dia flywheel seal. Jadi bila lang-lang dah turun gearbox, tukar damper, yang getah ni kena tukar sekali lah. Walaupun dia tak leaking, tapi sampai satu masa dia akan leaking. Korang akan turun lagi semula gearbox tu. Macam yang korang nampak, nak tukar benda kecil ni dan juga damper tu, kos dia mahal. Sebab korang tengok lah macam atas ni, macam-macam kena buka, wiring kena buka, skru kena buka, starter kena buka. Bukan benda yang mudah lah untuk buka ni. So jangan pertikaikan lagi kalau mahal. Risiko untuk buka benda ni memang tinggi. Kita orang recommend sekali lah gearbox cooler ni. Common issue lah, bila dah pecah dalam ni, air akan masuk ke dalam gearbox. Minyak gearbox akan bercampur dengan coolant lah. So tukar sebelum 100,000 km mileage dan pastikan pakai yang original. Okay, macam ni ya, yang original punya lah. So damper yang baru dah ada, flywheel seal yang baru pun dah ada. Apa lagi nak tunggu? Jom kita naik gearbox terus. Okey, kita dah settle tukar damper yang baru, tukar flywheel seal, naik gearbox, masuk minyak gearbox, kita dah settle semua. Sekarang kita nak test drive. Adakah masalah bunyi tu masih ada lagi? Okey, selalunya dia akan bunyi pada awal pergerakan lah. Sebelum ni yang saya bagi tahu kan. Okey. Sekarang bunyi tu dah hilang. So, sekarang ni untuk masalah bunyi tu sudah hilang lah. Dia tak menghantui lagi pemanduan owner. So untuk korang yang di luar sana ada masalah gearbox, korang boleh datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Luncur!